Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat It's Amazing dimanapun Anda berada. Masih berbicara tentang kota Sorong. Jika teman-teman berkunjung ke kota Sorong, maka ada baiknya kita mengintip salah satu pintu gerbang penjualan hasil laut terbesar di wilayah Sorong Raya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang kita berada di Jembatan Puri, yaitu tempat penjualan ikan terbesar di kota Sorong. Ya, hasil laut dari tanah Papua terbesar di tanah di kota Sorong. Mari ikuti ini perjalanan kita bagaimana harga-harga ikan di sini. Check this out. Ribuan lengkap kau tapaki, losok negeri kau sambangi. Ya, Pasar Jembatan Puri namanya. Tempat ini berada di distrik Sorong Manoi, kota Sorong. Apabila teman-teman datang ke sini, maka kita akan disuguhkan pemandangan pasar ikan, lautan, dermaga, kapal-kapal nelayan maupun kapal angkutan. Tempat ini selalu ramai dikunjungi. Tapi, teman-teman harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Berbagai macam hasil laut, seperti ikan-ikan, lobster, cumi, kepiting, kerang, dan lain-lain, dijual dengan harga yang terjangkau, mulai dari 10.000 saja sampai jutaan rupiah. Teman-teman, tidak usah khawatir. Hasil laut yang dijual adalah hasil laut yang segar, karena baru saja mendarat dari laut yang dibawa para nelayan untuk dijual di tempat ini. Jembatan Puri merupakan pemasok ikan ke pasar-pasar yang ada di kota Sorong dan sekitarnya. Misalnya, Pasar Boswesen, Pasar Remu, Pasar Aimas, hingga ke Kabupaten Mayberat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrau. Jika teman-teman hendak mengintip hasil laut Papua, ada baiknya datang pada pukul 6 pagi ya. Karena hasil laut murah dan segar akan diperebutkan banyak orang. Jadi, jangan sampai hanya ke bagian sisa-sisa saja ya. Pasar Jembatan Puri merupakan miniatur keberagaman ataupun kemajemukan masyarakat yang ada di kota Sorong. Para pedagang di sini ada yang dari Jawa, dari Maluku, dari Sulawesi, Sumatera, dan Papua tentunya. Yang gede begini berapa, Pak? Yang gede berapa? 170. Ada 172. Foto. 172. 132. Mari. 24. Tangan tu kaki supaya ikut bermain sedikit lah. Ikan merah berapa? 150 kakak. Satu ekor 150. Bupara 152. Jalan.
baru kurang 30 jika tambah. Ini berapa Pak? Semuanya ini berapa Pak? Ini 100. 100. Kalau itu berapa ikan panjang? Ini kenapa ini? Gila. Oh, itu 50 semua. Ini 50 semua. 50. Tiga lembah ekor saya ini. 300. Enak itu, kan itu. Macam lele apa ini? Segar itu. Hei Bapak, ini dari laut ini. Dari perahu langsung. Ini 50 tuh? Iya 50. Nah ini tuh sudah. Kasih.
Ya, itulah tadi suasana dari Pasar Jembatan Puri. Kita lihat dari euforia, semangat dari para pembeli untuk memperebutkan ikan-ikan segar, dan penjualnya pun sangat semangat-semangat dengan menjual harga yang sangat bervarian dari harga 10.000 saja sampai jutaan rupiah. Sekian dari channel saya, ikutin terus episode-episode selanjutnya. Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.